kita tidak pede dalam bidang A, bukan berarti kita tidak pede dalam bidang B. Bukan tidak pede dalam bidang C. Jadi ada hal-hal yang nggak pede. Saya kalau Suryani nggak pede, ya, sampai mampus, sampai pengen nangis, pokoknya nggak bisa aja. Kalau nyanyi, beraninya aubade, ya, jadi satu suara, rame-rame, nggak ada pecah suara, itu pede. Tapi kalau udah lu alto ya, apaan tuh, gitu ya. Jadi nggak ada orang yang pede dalam segala bidang. Tapi kalau Anda melihat ini, kita share sama-sama, apa yang dirasain? Rangga? Yang paling menarik dari lima orang ini apa? Mereka great speakers. Great speakers, oke. Okay. Ya kecuali Habibie sih, saya meragukan. Oke. Okay. Gaya bicaranya soalnya. Gaya bicaranya ya, oke. Oke. Okay. Okay. Great speaker. Yang paling menonjol siapa enggak?